Camat Gambir Fauzi mengatakan bahwa genangan di kawasan Jalan Merdeka Timur pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta dapat surut dalam waktu 30 menit. Fauzi menerangkan, genangan yang terjadi di Jalan Merdeka Timur ini terjadi akibat luapan air Sungai Ciliwung pasca hujan deras Selasa pagi. Untuk mengatasi genangan di kawasan ini, pihaknya melakukan penyedotan air dengan membuang genangan air ke saluran di seberang jalan yang lebih rendah ketinggian airnya. Ya, seperti yang kita lihat, kita sekarang berada di Jalan Merdeka Timur. Sebetulnya ini hanya genangan air saja. Dan memang secara kebetulan ketinggian air atau muka air di Kali Ciliwung yaitu ya agak lebih tinggi. Sehingga air ini malah melimpas atau berbalik ke jalan ini, Jalan Merdeka Timur. Nah, oleh karenanya kalaupun ini didorong kembali ke kali, ya akan terjadi ini backwater ya gitu ya. Ya tidak mungkin. Nah, oleh karenanya tadi dari teman-teman SDA, kemudian pemadam kebakaran dan Bina Marga, kita coba buang ke tempat yang lebih rendah di seberangnya. Mudah-mudahan ini sangat membantu dan kita lihat sekarang saat ini sudah mulai surut ya. Dalam penanganan ini melibatkan 30 petugas SDA, 15 petugas pemadam kebakaran, 10 sampai 15 orang petugas PPSU.